Inilah AHA, 51 tahun, warga Kelurahan Babadan, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, yang tega menggauli anak kandungnya sendiri. Ironisnya, aksi bejat pelaku telah dilakukan selama bertahun-tahun, mulai korban duduk di bangku sekolah dasar hingga SLTP. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Ardian Yudo S. mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan atas dasar laporan dari ibu korban. Saat ibu korban pulang ke rumah, tiba-tiba anaknya menangis dan enggan dipertemukan dengan ayahnya. Setelah didesak, korban mengaku sudah belasan kali digauli oleh ayahnya. Pelaku sendiri adalah merupakan residivis kasus narkoba. Sementara di hadapan petugas, pelaku mengaku tega mencabuli anak kandungnya sendiri karena nafsu. Selama hampir 4 tahun dirinya pisah ranjang dengan istri. Pelaku sudah melakukan perbuatannya tersebut semenjak korban masih sekolah dasar. Sampai terakhir dilaporkan. Jadi kronologisnya adalah pada saat keluar, korban itu membantu ayahnya beberes-beres rumah. Setelah beberes-beres rumah, korban istirahat jam 21.00 dan pada pukul 23.00 dibanguni untuk diajak berhubungan badan dengan diancam bahwa apabila tidak mau untuk melakukan berhubungan badan akan dipukuli dan juga akan suruh tidur di luar rumah. Maka korban mau untuk melakukan hubungan badan tersebut. Setelah pulang besoknya dia lapor nangis, ditanya oleh pihak keluarganya kenapa diajak ketemu dengan ayah kandungnya sudah tidak mau lagi, akhirnya dipaksa mengakui dan akhirnya melaporkan ke Polres Blitar. Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat dengan pasal 81 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Blitar, Toto Kidariono, KSTV.